Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Utara menggelar acara apresiasi dan evaluasi pembinaan seni dan budaya berbasis komunitas tahun 2019 di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTA Rasela, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Sabtu 27 April 2019. Ribuan peserta unjuk bakat dalam acara tersebut. Kepala Seksi Kebudayaan Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Utara, Aceh Hidayat mengatakan, acara digelar dalam rangka melestarikan dan meningkatkan minat bakat masyarakat terhadap seni dan budaya. Acara digelar selama 2 hari, Sabtu 27 April sampai dengan Minggu 28 April. Tujuannya untuk melestarikan dan meningkatkan minat masyarakat terhadap seni dan budaya, khususnya di lingkungan Taman Maju Bersama, Taman Pintar, serta RPTRA yang berada di Jakarta Utara, ujar Aceh. Saat ditemui di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Sabtu 27 April 2019. Dijelaskannya, sekitar 1.500 peserta unjuk kebolehan dalam acara tersebut, diantaranya menunjukkan seni tari, seni musik, seni vokal, marawis, dan lain-lain. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.